Oh hai, balik lagi di channel si Chico. Di video kali ini gue bakalan bahas SOC Legato Sword of Convalaria. Dan kali ini gue bakalan nunjukin. Jadi yap, ada event baru lagi. Setelah yang kemarin tuh sebenarnya eventnya yang ini nih, yang Trader from Desert. Ntar bakalan ada event yang agak kecil-kecilan lagi, kayak yang kemarin Voyager Conundrum, kayak gitulah ibaratnya. Tapi di sini untuk yang Trader from Desert juga, ini tinggal nungguin sih yang si X 5-6 untuk di unlock. Ntar kalau udah unlock, ntar gua bakalan share lagi aja untuk si guide-guide-nya kayak yang kemarin. Tapi di sini untuk si eventnya ntar gua bakalan tunjukin langsung. Ini dia dari si official websitenya SOC sendiri. Ini gua udah ada di websitenya atau di official sosmednya SOC, dan di sini ada event pertama ya yang ini nih gua tunjukin. Ini eventnya judulnya Cocoa Mini Adventure. Jadi ini kayak apa ya, mungkin monopoli lah ibaratnya. Ntar ada kayak petak-petak itu, kita ngeroll dice dan dapetin kayak reward-reward. Ada kayak misalnya ini Secret Fate, terus ada ya kayak Tarot Whisper buat sama material update karakter juga. Tapi di sini ntar gua bakalan tunjukin nih contohnya untuk si, nah ini dia untuk si eventnya. Tipenya kayak gini ntar untuk si UI-nya atau tampilannya. Dan di sini ada dice-nya atau dadunya. Ini ntar kita bisa dapetin juga ada mushroom-mushroomnya juga. Nah, ini untuk si kotak-kotak nih. Lihat, ini untuk kayak reward-reward sama ini ada mushroom-mushroom juga. Ntar kita bisa tukerin mushroom-nya itu ke reward-reward yang udah disediakan, kayak gitu sih. Dan di sini untuk si dadunya ada yang single, ada yang double dice ya. Biasalah kayak game-game, banyak banget sih yang kayak gini. Game-game online MMO juga banyak banget yang suka bikin kayak event-event reward-reward kayak gini. Ya untuk si rewardnya sendiri nggak akan banyak-banyak banget sih. Kayak di sini aja lah. Oh ya, ini untuk si kata-katanya ini otomatis translate sama Google Translate. Jadi kalau si mistranslation ya harap dimaklumin. Tapi di sini untuk tampilannya kayak gini lah untuk si event dadu-dadu yang si Cocoa. Dan gua bakal lanjut ke event selanjutnya atau ya update-update selanjutnya. Jadi kita bakalan kedatangan yang namanya Revival of Memories. Ini simpelnya kayak rewardnya bisa makin banyak lah, kayak gitu lah simpelnya. Jadi untuk yang mau naikin Cocoa atau Akame ke bintang 5 ya, ini kesempatannya. Soalnya nanti kedepannya pun di halaman yang banyak apa ya, yang halaman farming material itu tuh ntar bakalan ada tipenya kayak gini sih. Jadi kayak double reward kayak gitu. Terus yang jatah rewardnya tuh asalnya misalnya cuma 2 kali kan sehari, ini bisa naik jadi misalnya berapa puluh kali kayak gitu. Dan ini benar-benar lumayan membantu lah kalau kalian mau naikin yang namanya si Cocoa ataupun Akambe. Gitu dulu aja untuk update kali ini. Ya cuma dikit sih, tapi update untuk Revival Memories ini tuh bakalan event untuk Revival Memory atau yang nambahin rewardnya ini tuh ntar mulai tanggal 4 Oktober jam 12 malam sampai 10 Oktober jam 12 malam juga. Tapi di sini tuh kalau di WIB ya paling jam 11 siang tanggal 4 Oktober sampai jam 11 siang tanggal 11 Oktober, kayak gitulah untuk yang WIB. Jadi yang WIT sama WITA itu disesuaikan aja. Cuma kalau yang event yang tadi, yang si, nah ini, yang dadu-dadu Cocoa, ini juga sama untuk eventnya tuh. Ntar kalau di WIB ini tuh bakalan tanggal 4 Oktober jam 11 siang sampai tanggal 21 Oktober jam 11 siang. Jadi kayak gitulah. Ini UTC Min 4 ke WIB tuh bisanya beda kayak hampir 11 jam, 10 jam, 11 jam sih untuk perbedaannya. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan love-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.